Satu hari dalam pengejaran polisi, pelaku pembuat surat rapid test antigen palsu ini akhirnya ditangkap. Pelaku AH yang merupakan warga asal Kabupaten Goa bersembunyi di Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros. Ia memilih kabur setelah mengetahui ada 18 calon penumpang yang ditangkap di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena menunjukkan surat tes rapid antigen palsu. Untuk sementara, pembuat juga baru satu orang kita amankan. Inisialnya, Pak? Inisial H. Dia jabatannya sendiri di rumah sakit apa sih? Sebagai sekretaris dirut rumah sakit swasta. Terungkapnya, kasus surat tes rapid antigen palsu berawal saat pemeriksaan petugas di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 18 calon penumpang tujuan Bali dan Surabaya menunjukkan surat antigen yang dikeluarkan sebuah rumah sakit swasta di Makassar. Pihak KKP tidak bisa memberangkatkan calon penumpang karena nomor register tes antigen ternyata tidak terdaftar alias palsu. Dari hasil pemeriksaan, calon penumpang mengaku mendapatkan surat antigen dari seseorang dengan membayar Rp200 hingga Rp250.000. Rombongan 18 penumpang kini diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bandara Sultan Hasanuddin.